Selamat siang, ini acara apa ini Pak? Ini pas acara pertemuan dan jenari rutinan dari komunitas BHS. Komunitas BHS itu apa Pak? Komunitas BHS itu komunitas singkatannya bersama hidupkan silaturahmi. Adapun misinya menggalang kas ya, tapi yang namanya kas itu digunakan pertemuan untuk rutin sama-sama ya, terutama yang untuk berbagi lah, poinnya untuk donasi kita amanakan anggota yang bendungan Selingan mengalami sakit dan lain-lain. Pertemuannya setiap apa ini? Pertemuannya setiap 2 bulan sekali. Bergiliran apa bergiliran siapa yang dapat, tapi seandainya dia berhalangan ataupun mungkin tidak bisa berkembang karena rumahnya mungkin kecil atau tidak ada tempat, itu dikondisikan di pengungsinya. Terus anggotanya itu dari mana saja Pak? Anggotanya dari pokoknya yang dari pengangkusan, dari Bukut Sari, bermacam-macam. Ini udah berdiri berapa lama ini Pak? Udah berdiri hampir 2 tahun, November nanti 2 tahun. Berarti sebentar lagi ulang tahun. Iya. Rencana apa yang akan dilaksanakan pada hari nanti ulang tahun nanti? Insya Allah biasanya BHS itu rencananya sekalian refreshing, biasanya itu dikemarin seperti kemarin di Pantai Sodong dan Bukana. Ini masih dipikirkan untuk kegiatan-kegiatan. Pokoknya untuk BHS itu diutamakan ya kegiatan sosial. Harapannya ke depan apa Pak ini? Harapannya untuk BHS bisa lebih maju lagi, bisa ada kontribusi terhadap anggota yang mungkin mengalami satu musibah ataupun apa, intinya berbagi lah. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini anggota ibu-ibu dari anggota BHS nih. Betul ya. Bagaimana perasaan ibu-ibu mengikuti apa menjadi anggota BHS ini Bu? Senang dan bahagia. Oh, senang dan bahagia. Sudah terwakil. Semoga sesuai dengan misi dan visinya BHS itu sama-sama sengkuyung untuk silaturahmi. Kan silaturahmi itu membawa rezeki. Terus acaranya apa saja Bu kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini? Mungkin makan-makan dan lain sebagainya apa bagaimana? Ya inti sih tidak harus makan-makan. Okay. Yang penting itu kumpul. Silaturahmi itu inti. Kumpul bareng. Ya, kumpul bareng. Kalau apa? Acara itu insidental, kadang seperti tadi ada lomba mau Agustusan itu muncul begitu saja. Kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan Bu? Nah itu di sini. Yang Bu bagian-bagian sana ya. Oh gitu ya. Perkenalkan ini Bapak Kabul, Bapak Sukamto, Ibu Sukamto, dan ini Ibu Karni dari Bojong, Ibu Indah, Bapak Ferry. Ada warga baru ini Bapak Pepeng, ada Bapak Ambar, Pak Lengkur, Bapak Bowo, ini Ibu Endang, Ibu Kuswati, Ibu Parni, ini Ibu Sugi, ya, dan ini Bapak Ketua.
ketua PHS ya, ini Ibu Sum, sekretaris dari PHS, Ibu Ayu, Ibu Ika, ada Ibu Yanu, Bu Puji, juga Pak Dadang. Pak Dadang ini ya, yang selalu pakai topi dan bawa radio. Dan ini ada Pak Wario juga sama. Ya demikian mungkin ya sudah saya perkenalkan. Ada lagi ini yang terakhir Pak Bajak ini, namanya dua, ada Pak Aan. Ada sendiri. Saya sendiri.